Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu sebelum acara kita mulai Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita semua kesempatan hingga detik ini, kita masih diberi waktu dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini. Teman-teman semua, sama-sama bisa menimba ilmu dari Bapak Bayu Diningrat. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Yang sudah berjuang menempuh perjalanan meluangkan waktu, meniatkan diri untuk datang ke sini, itu adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, karena saya tahu jalan yang harus dilewati sangat panjang. Ada yang sudah dua hari, ya, ada yang sampai perjalanannya berhari-hari. Ya semoga teman-teman semua di sini diberikan kekuatan, kesehatan, kelapangan pikiran Sehingga hari ini dan besok full acara bisa menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Diningrat Bapak Ibu kami eh, mewakili panitia dan kru yang ada di sumber waras ini, sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam kami melayani, menyambut Bapak Ibu dari pendaftaran sampai mulai Bapak datang ke sini, itu kami menyadari, kami banyak sekali kekurangan yang mungkin membuat Bapak Ibu kecewa. Kami di awal, kami sudah mohon maaf supaya tidak ada komplain Bapak Ibu seperti biasanya di acara-acara pelatihan dari angkatan 1 kalau di Magelang sudah sampai angkatan 10 kalau di sini berarti Bapak Ibu masuk di angkatan keempat semoga saja Bapak Ibu yang datang ke sini benar-benar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain karena dengan Bapak Ibu hadir di sini, penuh perjuangan, mengeluarkan biaya ini, ketika nanti Panjenengan berada di sini, menyampaikan pertanyaan dan lain sebagainya, artinya Bapak Ibu ini mewakili jutaan orang di luar sana. Mungkin benar nggak, Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu sampai di sini juga melihat teman-teman lain. Nah disinilah bapak ibu menjadi bermanfaat dari hal yang sangat kecil. Mungkin bapak ibu datang ke sini tujuannya untuk diri sendiri, tetapi ternyata dengan bapak ibu datang ke sini ini juga bermanfaat bagi teman-teman di sana. Bapak ibu eh, yang hadir di sini juga melihat dari pelatihan pelatihan sebelumnya, sehingga menginspirasi. Membuka jalan pikiran orang yang belum mengikuti seperti itu, baik kita lanjutkan, Bapak Ibu. Sedikit akan saya uh, ulas tentang Bayu Sehat Mandiri. Mungkin ada sebagian yang sudah tahu tentang Bayu Sehat Mandiri. Jadi, Bayu Sehat Mandiri adalah sebuah komunitas, bukan sebuah perusahaan jadi kita adalah komunitas yang dipimpin oleh Bapak Bayu Diningrat dan juga saya dan juga ada beberapa eh, koordinator herbalnya Bapak Bayu Diningrat yang kita saya sendiri berawal bergerak di bidang eh, kesehatan yang dipimpin oleh Pak Bayu waktu itu kita datang ke kampung-kampung melayani orang sakit gitu ya memberikan edukasi kesehatan bagaimana kita hidup itu bisa sehat tetapi tanpa obat kita harus makan makanan yang sehat sayur sayuran yang sehat dan bergizi dari telur daging sayuran nasi dan sebagainya tapi dengan berjalannya waktu ternyata Membangun kesehatan itu tidak cukup dengan mengobati orang sakit saja, bahkan akan lebih banyak orang yang akan sakit kalau kita terus seperti ini. Kenapa kesehatan itu berawal dari apa yang kita masukkan ke tubuh kita? Benar nggak, Bapak Ibu? Nah, dari situlah Pak Bayu kemudian di tahun kemarin ya sudah kita mulai full bergerak di pertanian karena sebelumnya sebenarnya Pak Bayu sudah sedang muda menggeluti di bidang pertanian kemudian masuklah kita eh, di bidang pertanian kemudian mengadakan pelatihan pelatihan yang saat itu pelatihan itu tidak berbayar seperti ini kita gratis hanya untuk komunitas kita sendiri tetapi ketika pelatihan itu dilakukan dengan orang yang memang tidak niat Ternyata tidak dijalankan. Nah, disitulah saya berinisiatif untuk membuat pelatihan seperti ini, sehingga sudah berjalan banyak angkatan. Dan alhamdulillah, dari angkatan-angkatan yang sebelumnya itu sudah banyak yang action, sudah banyak yang melakukan perubahan. Jadi, sebenarnya nyambung antara kesehatan dan pertanian. Bapak Ibu pelatihan ke sini tujuannya untuk apa? Kan untuk supaya kita bisa memproduksi hasil uh, pertanian yang sehat. Benar enggak? Berarti organik ini berkaitan dengan kesehatan. Kalau memang enggak berkaitan dengan kesehatan ya gimana caranya? Pokoknya ya yes, biar banyak hasilnya, biar tumbuh Biar subur, tapi ya terserah hasilnya, kan gitu. Tapi dampak kesehatan ternyata sangat luar biasa. Bisa kita ketahui sekarang, e, banyak sekali anak-anak yang sudah mengalami sakit. Enggak semua orang sadar akan kesehatan keluarganya karena tingkat stres di masa yang sangat tinggi karena kehidupan semakin sulit. Orang tua kadang-kadang lebih memikirkan. Mencari, memperkuat ekonomi, tidak terlalu memperhatikan apa yang dimakan anak-anaknya. Yang penting, hari ini saya kasih uang jajan, tinggal kerja, terserah mau jajan apa. Belum lama ini ada berita di Surabaya, ada 300 anak menderita diabetes. Ada yang dengar berita itu, kenapa bisa seperti ini? Berarti kan dari makanan, betul nggih. Dan di Indonesia itu ada 1600 anak di bawah usia 10 tahun yang menderita diabetes. Ini belum belum yang sakit lain loh ya. Belum yang sakit lain, anak-anak kecil udah gagal ginjal. Banyak di video-video di sosial media yang masih SMP, masih SD. Ternyata kebiasaannya jajan di sekolah, jajan macam-macam itu. Nah, di BSM ini kita tidak mau ini terus terjadi. Karena seberapa banyak pun obat yang kita produksi itu tidak akan mampu ketika banyak orang yang sakit. Disinilah pentingnya kita menyadarkan masyarakat, teman-teman yang datang ke sini sebagai nantinya setelah selesai pelatihan menjadi perwakilan kita untuk mengedukasi masyarakat di sekitar kita. Paling tidak kita bisa menyelamatkan keluarga kita sendiri dulu. Maka jagalah dirimu dan keluargamu supaya tetap sehat. Bukan seperti ayat ya. Ayatnya juga seperti itu. Tetapi ini harus kita laksanakan. Hal yang sederhana, hal yang sepele, ya. Mungkin di sini orang-orang yang sudah terpilih yang sadar akan kesehatan, tetapi ketika kita mau bermanfaat bagi orang lain, berarti kita harus bertindak, berarti kita harus berbuat di lingkungan kita. Baik, Bapak Ibu, ke depan di dalam Bayu Sehat Mandiri ini. Kita akan terus bergerak, terus akan memacu teman-teman yang sudah ikut pelatihan ini terus aktif di grup, maka grup itu juga akan e, membantu teman-teman yang lainnya. Misalnya nanti salah satu teman ada yang lupa, eh membuat ini gimana? Nanti akan bisa teman-teman lain sharing, karena nggak mungkin ilmunya apa apa yang diserap dalam waktu dua hari, ya, pasti salah satu ada yang lupa. Nah grup itu nanti akan kita fungsikan setelah pelatihan ini sebagai koordinasi teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang lupa, ada yang enggak tahu caranya, tetapi di dalam Bio Sehat Mandiri kita ada peraturannya. Kita harus tetap fokus dari sini dulu. Saya tahu Bapak Ibu mungkin sudah banyak ilmu dari luaran sana. Tetapi ketika kita mempelajari ilmu satu dulu diselesaikan. Benar-benar kita bisa dulu, baru mempelajari yang lain. Jadi, nanti di sini, supaya semua yang disampaikan, Pak Bayu itu bisa masuk, maka kita nolkan dulu. Ibaratnya, kita buat folder dulu, nih, memori-memori yang sebelumnya, pengetahuan tentang uh, pertanian yang sebelumnya, mungkin seperti itu supaya bisa menerima menyerap semua anggap aja kita nggak tahu apa apa gitu ya supaya rasa pengin tahu kita lebih banyak kalau kita sudah merasa tahu merasa bisa itu akan terjadi mental blocking jadi kita ah aku harus ngerti kan gitu akhirnya kita nggak ada minat untuk memperhatikan itu caranya supaya kita bisa mengikuti kelas ini enjoy, santai Sehingga waktu dua hari itu kayaknya kurang gitu Baik Bapak Ibu seperti biasanya kita awali dari jam 7 ini sampai nanti jam 10 di perkenalan-perkenalan Seperti biasanya yang mungkin Bapak Ibu sudah melihat di Youtube Kita akan perkenalan dulu supaya kita saling mengenal Satu kelas ini supaya nanti bisa jadi satu keluarga Suatu keluarga besar eh, di dalam bidang pertanian, jadi nanti yang mungkin datangnya kelompok bisa maju berbareng, maju berdua atau bertiga kelompoknya. Tapi kalau sendiri-sendiri, ya boleh maju sendiri. Kalau sama istrinya atau sama suaminya, ya boleh bersamaan supaya agak mencingkat waktu kita kasih waktu 3 sampai lima menit maksimal untuk memperkenalkan diri mungkin nama alamat kemudian uh, motivasi apa untuk datang ke sini gitu supaya uh, ini juga dipantau Pak Bayu supaya nanti Pak Bayu uh, apa yang akan disampaikan itu sesuai kebutuhan teman-teman makanya kalau di sini memang enggak ada buku materi ya karena materi itu ada di di pikiran atau kepalanya Pak Bayu gitu <laughs> jadi nggak bisa di print gitu hari ini ngetik gini besok ada lagi yang baru gitu. selalu ada yang baru karena memang ilmunya itu sedikit-sedikit gitu diberikan gitu. jadi mungkin angkatan ini akan berbeda dengan angkatan selanjutnya itu seperti itu mungkin saya awali dari saya dulu ya perkenalkan nama saya Bambang kalau di sosial media saya kasih nama Mbah Bams gitu aja karena saya udah tua <laughs> jadi bisa dipanggil Mbah saya udah punya cucu soalnya saya asal dari Karanganyar Bapak Ibu mungkin kalau ada yang melintas di area Solo Raya bisa mampir ke tempat saya Karanganyar Jawa Tengah kebetulan saya di BSM ini bergerak dengan Pak Bayu sejak mungkin 2013 atau 2012 tapi saya e, di bidang kesehatannya kemudian ditarik Pak Bayu untuk meneruskan juga perjuangan ini di bidang pertanian. Sehingga mau nggak mau juga saya masih belajar bareng-bareng sama teman-teman ini kita. Monggo e, seperti itu aja dari saya bisa diawali dari sebelah sana. Monggo Pak maju. Di sini apa ya, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, perkenalkan nama saya Nur Khalim asal dari Lamongan e, motivasi kedatangan ke sini yang pertama ingin eh, belajar ilmunya, Pak. Itu pertama. Ya, saya tertarik ya dari YouTube ya, dari YouTube. Termasuk saya ini termasuk eh, anak di antara anak yang lain yang kena apa ya, ucapan dari orang tua bahwa nggak usah tani, tani itu sengsara di antara saya. Sehingga Sebenarnya dulu pernah mendampingi orang tua sedikit itu seneng cuma karena dapat e, pembicaraan itu akhirnya kita ikut anak orang tua kerja di luar sehingga saya banyak merantau keliling ya, itu ya. e, motivasi saya adalah bagaimana melakukan perubahan yang sebagaimana dikatakan Pak Bayu itu mulai dari diri sendiri. Jadi kalau kita mau ngajak orang, mau berbuat bagaimana kalau kita nggak paham gitu. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, kebetulan saya di lembaga pendidikan juga memegang eskul, kebetulan pertanian. Nah, maka dari program ini diharapkan paling tidak kami memiliki dasar-dasarnya untuk mengajak terutama generasi muda. Karena kalau kita lihat di kampung itu di sawah-sawah itu untuk nyari orang bahasanya ngedos itu udah nggak ada. Kalau bahasanya orang sekarang dulu yang yang buruh itu orang nggak punya. Kalau sekarang orang kaya. Kombi itu kan siapa yang mau beli? Ya, kecuali orang yang punya duit. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi perhatian kita. Termasuk kita, saya juga masih ada orang tua, secara fisik juga nggak kuat. Nah, dari sini mungkin pelan-pelan kami mendamping orang tua untuk bergeser sedikit demi sedikit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Muhammad Hasan, sama saya juga berasal dari Lamongan, Lamongan Pantura. E, motif saya mengikuti kegiatan ini, yang pertama memang di desa saya itu e, komunitasnya itu kebanyakan pertani dan peternak. Nah, di sini hari ini para petani dan peternak. Peternak di desa saya itu rata-rata mengeluh dengan eh, kebijakan pemerintah terkait dengan pupuk subsidi. Karena di tempat saya itu kalangan menengah ke bawah seperti itu. Dari sini saya sering buka Sosmed dan melihat eh, di YouTube tentang edukasi-edukasi yang disampaikan oleh Pak Bayu terutama tentang berkaitan dengan pupuk. Di sini saya ingin belajar dari pribadi saya, mencoba setelah itu untuk menyalurkan kepada masyarakat, mengedukasi supaya mereka nanti tidak ketergantungan dengan pupuk yang bersubsidi itu. Dan itu pun sebagaimana yang dikatakan Mas Bams tadi, itu ada kaitannya, dampaknya besar juga terkaitan dengan kesehatan kita. Itu. Dan yang kedua, kebetulan saya juga di lembaga dan diamanahi oleh lembaga itu untuk memegang lahan seluas 2 hektar dan 100 ekor domba saat ini. Yang bertujuan di dalam visi dan misi saya untuk lahan 2 hektar itu nanti apa yang saya usahakan dari belajar ini nanti bisa memberikan kontribusi kepada lembaga yang mengayomi saya untuk menjadi lembaga yang mandiri secara perekonomian itu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemetar, lah. nggak pernah saya pegang mic, <tuh> <tuh> nggak bisa. Nama saya Mulyono dari Siti Bondo, tepatnya di lereng Baluran. Mungkin ada yang lewat utara bisa mampir nanti di lereng Baluran. Mutipi, Mutipisa, ah, apa? tujuan tujuan saya ke sini ini intinya belajar belajar karena saya ini datang ke sini ingin kelas ini memutus kebiasaan saya dalam berternak dan bertani ini yang selalu rugi dari dulu gara-gara bertani saya cerita tadi satu kamar gara-gara bertani itu pak lahan saya bukan tambah lebar tambah sempit Pak. Jadi 9 tahun yang lalu saya itu jual sebagian tanah untuk ternak ayam petelur. Saya buat tiga los 1.500 waktu itu lumayan juga modalnya dengan dengan puletnya dengan apa kandang-kandangnya. Habis itu harga telur 16, 14, 15 akhirnya bangkrut. Tidak diulangi lagi. Akhirnya ganti lagi saya ternak sapi penggemukan. Ndak jual tanah tapi. Tapi ambil dana KUR 250 juta, Pak. Akhirnya pakai konsentrat, Pak. Berjalan berapa bulan harus bayar bank, pakan habis, bang bangkrut lagi, Pak. <Güluh> Jadi akhirnya terpaksa jual lagi, Pak, ke tanah. <güluh> Jadi semakin sempit, Pak. Akhirnya sisanya saya belikan kambing, 50 ekor karena nggak tahu kambing ini yang mana hasil apa pejantannya apa betinanya, saya beli dua, separuh betina, separuh jantan. Satu bulan berikutnya, Alhamdulillah, delapan mati. Wah ini enggak ini kayaknya ndak jodoh ternyata. <laughs> Akhirnya pindah ke pertanian deh. Pertanian, coba jagung. Akhirnya beli bibit yang sudah lumayan bagus katanya, NK Sumo itu. Kena pak boleh hampir 50% lebih lah akhirnya saya bongkar lagi ambil lagi NK212 apa lupa itu saya boleh lagi tanya ke si gentanya itu ternyata enggak cocok di daerah saya Siti Bondo itu NK Sumu dengan NK2 berapa gitu yang cocok NK Perkasa tapi terlanjur sudah Pak makanya saya datang ke sini ini amunisi tinggal mungkin satu atau dua Pak jadi meleset ini sudah saya yang mati. <laughs> Makanya jangan sampai meleset ini, Pak. Jadi saya minta tolong ke Pak Bambang, ke admin-admin nanti kalau saya tanya-tanya minta tolong, Pak. Takut meleset, Pak. Kalau meleset sudah selesai sudah, Pak. <laughs> jangan sampai peluru terakhir ini habis, Pak. <laughs> ya, ya, itu aja, Pak. Mohon nanti bantuannya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Saya uh, di bali nama ibu wayan, saya uh, dari belgia, tapi sudah delapan tahun uh, tinggal di bali, uh, dari empat tahun saya punya tanah satu hektar lima puluh, baru sewa tiga puluh arah lebih, uh, saya tidak bikin uh, kebun biasa, saya suka campur untuk tidak ada sakitan, kebun yang saya dapat dulu semua mati. Donc, saya bikin, oke, okay. saya waktu karena saya pikir kebun kita, ibu kita. Kalau bumi, ibu. Kalau saya tidak menjaga dia dengan baik, saya mati. Donc, saya mau cari uh, solusi, saya sudah ikut biodinamik. Saya mau kasih sedikit lebih sama biodinamik. Saya ternak beberapa binatang.

Donc, saya masih belajar, tahun ini untuk ternak saya masih belajar, punya sapi, kambing, babi hutan yang pendek hitam, eh, angsa, kalkon, dan eh, entok. Voilà. Ini. Eh? Nama saya Ibu Wayan di Bali, eh, nama barat Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva, suami saya Rahmat, saya juru bicara katanya, ditunjuk nih. Uh, saya Kami berdua orang Surabaya sebenarnya, tapi sudah 10 tahun tinggal di Cimahi, Bandung. Suami bekerja di sana, kebetulan 30 April kemarin baru resign. Uh, ketertarikan saya di BSM ini sebenarnya karena kami berdua itu, badan tidak fit pak sakit sakitan dan saya menyadari bahwa itu harus dari makanan merubahnya dan saya pengen bertani organik dari dulu tapi suami jangan ini nanti gini 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 gitu kan <tuh> <tuh> terus saya bingung, apa ya begitu kita mau melihat video ini lah ini apa yang saya cari gitu kan jadi apa ya Bismillah apa nanti insya Allah kami mengolah tanah ada seribu meter cuman yang enggak terlalu besar lah tapi ternyata cocok seribu lima ya Pak iya jadi dan saya pengennya juga eh, apa ya ilmu yang kami dapat ini bukan hanya untuk kami berdua tapi terus terang karena saya prihatin atau saja protes ya dengan kebijakan-kebijakan itu jadi mudah-mudahan yang kami dapat ini bisa kami tularkan ke petani-petani di luar lingkungan kami yang terdekat lah ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya Nama saya Najarudin asal dari Seram Bagian Barat Maluku. Uh, motivasi saya saya datang di sini ini ya terutama saya lihat dari postingan-postingan di YouTube-nya Pak Bams, saya tertarik. Basic saya itu sebetulnya waktu SMA itu. Saya sebetulnya perantau di Maluku. Saya asalnya dari Sulawesi. Dulu waktu SMA saya itu senang dengan pertanian. Eh, saya bahkan tamat SMA itu biaya sendiri dari hasil pertanian, tanam terong, tanam sayur-sayuran begitu. Eh, berhubung pertanian di Sulawesi itu tepatnya di Buton eh, masih sistem alami. Eh, maksudnya enggak menggunakan pupuk, nah, jadi kalau tahannya, tanahnya sudah tandus, pindah lagi, nah, begitu sistemnya. Nah, pas Karena pertanian itu di daerah saya, orang tua itu rata-rata enggak ada yang, maksudnya jarang yang sukses dari pertanian. Makanya orang tua saya menyarankan sampai merantau atau sekolah supaya bisa ini. Dari situ saya tamat SMA, merantau ke Maluku, ke Ambon, tahun 2003. Dan dari sana saya berdagang. Nah, kebetulan saya berdagang ke... di di Serang, awalnya di kota, kota Maluku, di Ambon. Nah, habis itu saya menyeberang lagi ke Serang bagian barat. Nah, di tempat saya itu hampir mayoritas orang Jawa, orang trans. Nah, jadi, di situ ada pertanian-pertanian sawah-sawah. Nah, dari situ, saya kembali tertarik. Eh, hobi saya waktu SMA, pingin nanam-nanam terus. Kebetulan juga, di belakang rumah itu ada beberapa ekor ayam yang saya belajar ternak. Nah, dari situ, di samping itu, saya senang yang sistem organik, nggak suka yang menggunakan kimia-kimia, karena saya memang kalau suka apa dengan kesehatan karena memang betul kesehatan itu bermula dari makanan makanan yang sehat dan makanan yang sehat itu bermula dari yang organik dari situ makanya saya melihat postingan-postingan pak -postingan Bio di YouTube saya saya ikuti ikut ah saya termotivasi ini saya harus ikuti pelatihannya saya kebetulan saya juga di sana punya lahan, punya kebun lah sekitar dua hektar yang sampai sekarang saya belum belum bikin apa-apain, saya belum kelola makanya dengan ini mudah-mudahan habis ikuti pelatihan ini saya bisa bisa kembali bertani lah ibaratnya seperti itu itu yang jadi motivasi saya kayak itu saja perkenalan dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Heri Susilo dari Bekasi Pak Bam Beberapa kali pengen daftar pelatihan kata Pak Bam Udah tutup gitu kan Sampai saya nggak pakai nama saya Anak saya suruh daftar udah tutup gitu. Ponakan saya, adik saya udah tutup katanya kan Jadi saya yakin kita yang di sini terpilih Pak Ya karena Ya banyak yang ditolak. Tapi saya bawa kawan pak, ini kawan saya Pak Juwarto nih yang kemarin katanya udah tutup, alhamdulillah masih bisa ikut ya. Jadi motivasi saya untuk ikut ini adalah bagaimana mengimplementasikan integrated farming karena ini solusi. Profesi sekarang ini saya supplier bahan makanan protein ya. Jadi kayak ayam, bebek ya kan dan daging ya. Ya, sebagaimana diketahui sekarang sehari aja kebutuhan bebek tidak kurang dari ribuan ekor satu hari itu ya. Ya, bahkan ada yang satu merek dia minta 3 ton satu hari. Bebek ukuran 1,2, 1,4 yang 0,6 bisa 2000 hari, 2000 ekor per hari. Nah, ini peluang besar sekali ya. Ini, kalau bisa mengintegrasikan di hulu, teman-teman kita semua bisa beternak dengan pakan yang super murah, ya, mendekati gratis, gitu ya. Dan terintegrasi, mudah-mudahan ini bisa eh, bagus, ya. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi dan sinergi dengan teman-teman. Terima kasih sekali, kita sudah bisa berkenalan. Terima kasih, Pak Bambang, sudah diizinkan kita ikut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwarto tinggal di Bekasi kota nah sekarang tapi asli dari Ngawi. Jadi motivasi saya untuk hadir di sini saya ingin belajar terkait dengan pertanian. Yang kedua, saya ini tinggal di lingkungan limbah banyak. Kadang saya ini jiwa petani saya itu meronta-ronta. Saya tinggal, saya punya lembaga, saya punya sekolahan di Gading sama pembuangan TPA Bandar Gebang. Kalau orang Bandar Gebang kayak orang sedunia tahu semua itu. Limbah banyak banget. Limbah restoran semuanya banyak banget. itu. Tapi hari ini saya belum bunglah, belum bisa apa-apa. Ya, jadi saya tahu itu adalah sumber pakan buat ternak. Sumber pupuk di situ semuanya. Tapi hari ini saya belum bisa berbuat banyak. Di harapan saya ke depan saya ingin belajar eh, Mas Bambang untuk tadi pengolahan apa bahan baku yang ada di lingkungan saya. Ya, limbah pasar banyak, limbah industri yang sifatnya ini banyak banget juga. Jadi kalau orang di lain desa lain kota itu mungkin berebut apa ya makanan ya rumput dan sebagainya tempat saya nggak ada pertanian nggak ada petani nggak ada ya nggak ada ya sifatnya serius nggak ada ya jadi saya ingin sekali limbah yang ada di lingkungan saya ini bisa dimanfaatkan dengan baik saya ada tanah sekitar 5000 meter lah mudah-mudahan bisa cukup hari ini sudah mulai ternak juga tapi saya punya bebek itu sekarang pada lumpuh nih coba kemarin itu bertelur bebek 100 ya. Udah mulai nelur di angka 40 rupanya saya mau berangkat ke sini itu tiap hari 4 3 lumpuh tak potong-potongnya siap makan anak-anak. Jadi ini kan perlu ilmu. Jadi kita petani enggak ada ilmu itu ya kayak kayak Bapak tahu siapa tadi? Pasti nyung lah itu. Kita harus punya ilmu dulu baru berangkat petani. Daripada kita babak belur berkepanjangan ya. Kita seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Kenalkan nama saya Wayan Sude Asal Bali Jadi warga Lampung Ya tepatnya saya di Lampung Selatan Dekat pelabuhan Bakahoni Kalau bapak ibu nanti Uh, lewat ke Lampung hubungi saya kalau nggak menghubungi saya Bapak nggak bisa nyebrang uh, saya masih aktif di pendidikan Pak saya kepala sekolah SMP Negeri 1 Ketapang punya murid kurang lebih 700 guru saya 50 tahun depan saya mengajukan pensiun pensiun dini maju setahun seharusnya 2026 saya termotivasi ke sini dengan melalui YouTube YouTube BSM atas kegagalan-kegagalan yang sudah saya alami. Mungkin di pendidikan ya karena momong ya, di pendidikan ini momong ya berjalan saja. Tapi saya juga aktif di perkebunan, pertanian. Saya di Lampung, perkebunan saya di Palembang, di Musi Banyuasin tepatnya di Karangagung Tengah, kecamatan Lalan, itu. Nah, jadi saya kenal sama sama-sama di Sepit itu Mas Bambang. Pak, bapak ini setua ini kok bolak-balik ke Lampung, semangatnya tinggi sekali. Tapi sudah punya ilmunya belum? Teman saya begitu. Nol pak, saya masih nol betul kalau di bidang pertanian dan perkebunan hanya ngikut-ngikut saja. Ah kalau gitu Pak saya punya ini YouTube bagus ini BSM Bayu Sehat Mandiri namanya guru besarnya Bayu di Bapak berangkat ke Jawa sekolah nanti dapat ilmunya itu saya wah saya mana 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 saya langsung buka bener setiap mau tidur malam saya belajar dulu Pak Iya, itu sejarahnya pak malam tuh kan kalau siang kan sibuk ya jadi malam mau tidur 5 menit 10 menit istri saya pokoknya pusing lah kok itu kok jadi petani sih ah, jadi hambatan terbesar itu justru ada di katanya uh, di mana ada uh, lelaki yang uh, tangguh itu ada wanita yang hebat di sebelah tapi ini justru ya betul bapak ibu ya ya Nah jadi tapi saya tetap punya pendirian. Jadi saya hadir ke sini dengan maksud dan tujuan mengisi gelas kosong. Saya ke sini membawa gelas kosong dengan harapan pulang gelas saya berisi walaupun tidak penuh. Tentu harus kita lagi yang mengembangkan. Ya takut kalau penuh malah tumpah nggak nyampe rumah. Betul ya, <tuh> ya Pak ya. Nah itu. <tuh> Nah itu Mas Bambang, saya sangat tertarik. Saya terketuk pintu hati untuk belajar dan ingin merubah mindset saya. Setelah saya berubah, saya juga ingin mengubah mindset lingkungan masyarakat saya. Karena apa? Dari 700 ini anak SMP, kalau kita didik sejak sekarang di bidang pertanian, saya yakin dan percaya bahwa dia akan bisa merubah kehidupan di keluarganya. Karena begini, melimpah yang namanya limbah. Kalau pasar saya tinggalnya dekat pasar. Kalau rumah makan di sekeliling saya rumah makan, restoran-restoran itu. Kalau bicara pertanian yang namanya jungle, namanya jagung, batang jagung, Pak. Tebon, jerami itu pusatnya. Tetapi semua itu sia-sia karena tidak ada yang bisa mengolah. Ah ini. Jadi saya terketuk, wah begini melimpahnya limbah ini kok tidak ada yang bisa dan mau mengolah. Bahkan ini yang mirisnya gini, Pak. Sebenarnya ini 2018 penyuluh-penyuluh itu sudah sudah terjun ngajari organik ini, tapi sehabis dia diajari ya lewat aja gitu. Nah, setelah saya, loh, kenapa Anda sudah diajari kok tidak diteruskan? Ah, Pak itu kalau kita dari organik nanti apa namanya kalau kita pupuk dengan organik itu kompos itu nanti rumputnya nambah subur pak katanya jadi karena apa sapinya kan <tuh> makanan itu rumput-rumput yang berbiji ya mungkin ya ini ini masukan terus kambing juga, gitu nanti dia tambah subur rumputnya pak nah, seperti itu alasannya jadi apa ya kurang kurang bisa diterima lah Nah tapi saya walaupun bagaimana halangan aral melintang saya kan udah lama nih mendaftarnya nih oh, ngintip ngintip supaya bisa ini kan udah daftar ke sininya nih. Nah jadi saya dari Lampung juga sudah dua hari yang lalu ya. Uh, jadi karena itulah saya sudah senang sampai di sini. Saya sudah ketemu dari berbagai teman-teman di seluruh Nusantara. Ini merupakan motivasi besar kita untuk sharing belajar bersama akan menjadi grup mitra belajar. Bukan untuk saling apa, tapi saling menguatkan bersinergi. Itu harapan kita agar harapan BSM punya visi dan misi, ya, membantu pemerintah dalam hal berdaulat di bidang pangan dengan kemandirian. Tidak ketergantungan, saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau kata-kata saya ini keras, nih, Bali Nusa, Pak. Suaranya keras, tapi hatinya sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. saya pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sahri. Asli saya dari Banyuwangi. Cuma lama tinggal di Tangerang pak. Makanya kemarin saya daftar KTP saya Tangerang ketika diregistrasi lu ini kok Banyuwangi iya pak sekarang saya sudah pindah gitu kan terus motivasi saya ke sini itu sebenarnya kemarin saya sempat lihat-lihat di YouTube Pak Bayu itu awalnya tuh ngelihat kalau jadi miliarder itu gampang katanya kan ternak ayam wah ini pas banget ini saya itu orang kampung tapi bapak saya mohon maaf ya nggak punya sawah selama ini itu ngedok ya kalau orang Jawa bilang itu ngedok nah terus saya ini saat ini kan harus selamanya kan tinggal di kampung nah, ini nggak punya sawah nggak punya warisan pak saya pak terus terang <laughs> luar biasa deh hanya sumur orang tua saya itu hanya sumur aja lainnya udah nggak ada ya terpaksa berangkat dari saya yang lihat YouTube nya Pak Bayu ayam wah ini asik ini saya pengen jadi miliarder permodalkan ayam berapa ekor itu makanya saya kejar ini Pak <laughs> Bayu ini. Saya nggak akan panjang lebar karena masih banyak banget. Eh, saya hanya apa intinya seperti Bapak kepala sekolah tadi. Kalau Bapak kepala sekolah tadi kan kesini cuma bawa gelas kosong ya Pak ya. Kalau saya nggak tanggung tanggung, saya bawa tong. Ya saya nggak saya nggak bawa gelas, tapi saya bawa tong besar sekali. Makanya saya akan gali sebanyak banyaknya supaya saya mandiri di kampung ini karena benar-benar saya nol besar pak saya nol besar di pertanian basic saya di di greenhouse pak saya pekerjaan kami jadi kayaknya ada kaitannya sedikit sih mudah-mudahan dengan adanya ilmu yang akan kami terima nanti akan saya kembangkan di kampung terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu buat semeton tiang dari Bali niki uh, salam sejahtera uh, uh, dan sehat untuk kita semua jadi perkenalkan nama saya kita sudah saya dari Tabanan Bali ya jadi mungkin saya cerita sedikit saja mungkin kemarin kita sudah cerita cerita ya banyak ya jadi uh, saya memang dari petani dari dulu tapi petani miskin sehingga SMA pun saya nggak bisa apa tamat SMA pun saya ingin sekolah di ITB nggak bisa akhirnya saya mengelola 15 are tanah saya dan bapak saya marah pada waktu itu ketut bilangin ketut jangan kerja di rumah ngapain itu 15 are dikerjain itu ada pariwisata nah dia, dia ngomong nggak langsung sama saya tetapi disuruh sama orang lain dan orang lain itu cerita sama saya eh bapakmu nggak suka kamu di rumah kamu disuruh ke Nusa dua kan pariwisata lagi ngetrennya. Nah akhirnya ya udah saya langsung ke Nusa dua karena saya ada bakat sedikit ingin belajar belajar. Akhirnya saya dapat uh, uh, apa beasiswa di uh, uh, apa namanya sekolah tinggi pariwisata Bali ya namanya STP dulu ya. Nah setelah itu saya ditawarin eh kamu mau nggak ke Amerika gitu biar lebih ini saya tertarik. Nah, akhirnya saya hampir 10 tahun di di sana. Nah pulang pulangnya apa yang saya lihat? tanah yang dulu atau sungai yang dulu tempat saya mandi itu sekarang penuh dengan sampah. Lahan yang dulu tempat saya bermain udah berganti sekarang menjadi apa? Menjadi perumahan. Saya, loh kok gini sekarang pulang-pulang tanahnya menjadi nggak subur. Masyarakat sekarang itu berbonong-bonong, jujur. Orang Bali itu sekarang meninggalkan yang namanya tanahnya, dan alih-alih profesi sekarang menjadi sapa, menjadi pekerja di hotel-hotel yang memang notabene yang sangat instan dan sangat menjanjikan gitu loh ya 5 juta, 7 juta dari bisa dapat gitu untuk kerja di Nusa Dua dan akhirnya saya pulang ketut kamu sudah harus balik ini kamu harus balik ke sana enggak saya mau di rumah gitu saya mau jadi kerja di sosial nanti cerita nanti sosial itu apa gitu dan akhirnya saya jadi ingin merubah itu Tekad Saya ingin merubah ini Wah dengan saya ada modal sedikit Saya ingin merubah ini, ini, ini Akhirnya lima tahun saya menjadi relawan Relawan lingkungan Bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan Enggak segampang itu gitu ternyata Sulit banget merubah mindset masyarakat ini Karena ekonominya masih di bawah Sehingga untuk memilah sampah Enggak mau Lima tahun saya jalannya, akhirnya ketika COVID saya nggak bisa nyokolahin anak saya. Anak saya pintar di udah IT, nggak bisa saya sekolahin di Udayana. Loh, mana ini? Dulu saya itu sekolahin di apa di internet school, biayanya yang tinggi sekarang kuliah aja nggak bisa. Dan akhirnya saya berpikir, wah ini salah, ada yang salah ini. Bahwa saya ini kerja di sosial, sosial gitu, sosial. Jadi akhirnya saya sial gitu. Dan akhirnya saya memanfaatkan yang namanya loh ini ada sesuatu ada pencemaran ada yang menjadi permasalahan saat ini yaitu pencemaran lingkungan disitulah saya membuat namanya T2T pernah dengar T2T ya trash to treasure jadi bagaimana menjadikan suatu uh, apa permasalahan itu yang dimana pencemaran itu menjadi suatu peluang dan membuatlah saya sesuatu yang bisa tahun 2023 saya mulai untuk di pertanian. Kembali lagi saya ke pertanian dan mengedukasi masyarakat untuk mengkombinasikan antara pertanian itu dengan uh, apa namanya, dengan waste management, dengan uh, limbah dan lain sebagainya. Akhirnya saya membuat sisa-sisa tanah saya, saya jual, saya membuat yang namanya waste management training center. Di sana nanti saya kombinasikan antara pertanian tentang waste management karena itu berkaitan sekali. Makanya di Bali identik dengan Karana, pernah dengar Karana ya? tiga membuat kita harmonis di dunia ini yaitu lingkungan Tuhan sama ini sesama kita nah saat ini dengan sesama kita sudah baik dengan alam dengan alam dengan Tuhan sudah luar biasa tapi dengan lingkungan saat ini kita lihat tanah-tanah kita di sekeliling kita ini sungai-sungai sudah tercemar ini akan menjadi sesuatu yang merusak generasi kita. Sehingga kemarin saya cerita ketika 2045 yang mana di laut itu biodiversity-nya sangat luar biasa. Itu jumlah ikan dan jumlah plastik akan sama. Coba bayangkan kalau plastik itu akan menjadi mikroplastik dan akhirnya akan dimakan oleh ikan. Siapa yang makan ikan? Itulah proses Plastik yang kita buang, yang dianggap itu fine fine saja, itu kembali kepada kita. Akhirnya kita kanker. Nah itulah yang akan saya lakukan untuk mengedukasi dan saya combine atau kombinasikan dengan ini. Saat ini cuaca mulai ekstrim, uh, tanah tercemar. Nah bagaimana dengan menuju pertanian modern ini? Kita survive karena apa? Anak muda nggak mau jadi petani saat ini. Lahan makin sempit, benar nggak? penduduk makin bertambah. Itu yang namanya Uria sekarang ini nggak ada karena ada perang itu di Ukraina sama Rusia itu. Nah bagaimana kita bisa survive itu? Inilah yang namanya terintegrasi farming ini dengan kearifan lokal. Apa? Apa potensi di lingkungan kita? Ayo kita manfaatkan untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sini. Mudah-mudahan ini seperti yang dibilang, kita membawa gelas kosong, saya nol, nol jadi saya ingin sekali belajar dari teman-teman semua ini. Saya merasa bersyukur sekali. Jujur, sebenarnya saya ada bicara di World Water Forum tanggal 18 ini pembukaan, tetapi saya sudah mengajukan untuk tanggal 20. Makanya hari Senin saya sudah harus sampai di Bali gitu untuk bicara juga masalah subak di Bali karena karyawan lokal itu saya mau munculkan juga. Nah mungkin itu perkenalan singkat saya. Mudah-mudahan nanti lebih lanjut. Ayo kita saling kenal karena karena tidak kenal kita tidak sayang dan mudah-mudahan dengan kita saling kenal ini kita menjadi satu menjadi suatu titik yang mana bisa dilihat dari atas kita ini berwarna-warni sehingga bisa membangun Indonesia bersuasembada pangan. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Uh, apa ya, enaknya dibilang ya. Salam Rahayu para semeton tiang, saudara-saudara uh, sahabat yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Tapi banyak juga yang oh, pagi nih Pak. Siang semangat Pak. Ngiring. Selamat pagi. pagi. Tiga kali. Selamat pagi. pagi, pagi, pagi Matur nuwun. Ini saya bingung juga dari mana saya mulai ini gara-gara semua ini gara-gara juga Pak Bambang. Sebenarnya bulan Pak bulan Februari sudah saya setting kayak teman-teman yang lain juga untuk daftar. Kosong Pak. Tapi tahun lonong ini Pak tanggal ini ada di ini Pak. Boleh-boleh saya cepat, yang enam hari ada Pak Enggak, yang dua hari ada. Oke, oke, jalan aja. Yang penting, saya bisa sampai di tempat pelatihannya BSM, Bayu Sehat Mandiri. Nah, kebetulan dia semua itu tuh pun gara-gara pertanyaan. Memang bukan bidang saya, secara ini saya orang trading, orang perdagangan, orang yang bisa profit. Beli, kita biar dapat hasil, ya jual lebih mahal. Ibaratnya pak Bayu kita modal tambah ongkos kerja harusnya kos biaya ini diturunkan jangan kos biaya terus diuber bahayanya di sana kita tidak pernah profit nah itu kalau saya ini ini juga gara-gara gara-gara teman tolong dong minta ikut di sini tolong ikut di sana maka banyak saya di sana sini di pertanian terutama kebetulan saya ada memang pengetahuan di sana karena trading saya ada di dulu ikan hias ikan uh, ikan untuk makan nah mungkin yang dari Jakarta mungkin tahu setu boncel apa sekarang main saya di sana daerah Jagakarsa yang di Jakarta itu mungkin tahu Jakarta Selatan nah, itu mainan saya di sana tempat umpan tempat pakan di sana udang melimpah semua melimpah dari buangan kandang ternak Nah, itu itu sebenarnya dari sana itu juga main-main. Saya kuliahnya di sana di ISDN teknik mesin. Nah mainannya di ikan itu gara-gara ngisi waktu biar kita ndak ini apa ndak jenuh di, di, pendidikan ya kita ngisi sore sampai malam itu main di, di kali aja di sedu. di bendungan-bendungan buatan ya, bendungan penampungan air mainnya di sana. Ya, yes, ini dah kita dapat macam-macam di sana. Itu pertama pengalaman yang cukup besar dan juga sebagai pedagang kalau dibilang ikan hias dan ikan konsumsi. Mungkin perdagangan kita ke jembatan lima yang mudah biasa menangani dan di Mahakam. Itu dulu pemain ikan hiasnya jadi negara tidak kayak sekarang tuh. Beda dulu marketnya beda. Itu tahun 80-an. Itu tahun 80-an ada saya di sana udah itu saya balik ke Bali masuk ke karena bom Bali satu dan kasus 98 kondisi ekonomi agak ini kebetulan teman gara-gara juga ngajak ke sapi kita bangun peternakan sapi yang yang jumlahnya 200 ekor penggemukan kita sudah punya konsep betulnya konsep pakan adalah sekitar kita tapi ada beberapa memang memang pemain untuk konsentrat yang sudah punya link-link ini, ini yang jadi masalah sebenarnya. Kos kita jadinya over. Nah sesuai lah sesuai dengan ininya. Pada lingkungan kita lingkungan pertanian, dimana limanya banyak sekali. Tebon apa semua kita ini saling balapan loh. Tebon jerami apa semua ada. Waktu itu konsepnya mungkin uh, fermentasi jerami dengan... Uh, dengan urea plus uh, bio, bio bio ini sedikit yang di Jogja sebagai ininya waktu itu pada saat itu teknologi di sana itu kita sudah bisa lakukan tapi ya memang perdagangan yang memang banyak yang masuk untuk menjual produk-produknya dari sanalah kalau kita tidak bisa kuat-kuat mental karena kita pingin cepat ekonominya terangkat kita bangkrut karena itu kos yang harus ditanggung lebih baik lebih panjang lebih lama ketimbang kita bangkrut poinnya di sana jangan ngujar ngubar yang 4 14 hari 20 hari mendingan yang dua bulan tiga bulan tapi kita selamat sip mental kita yang harus kita jaga karena di sana ini ingin mempercepat 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 kita malah kejeblos itu poinnya di perdagangan sering kita emosional. Emosional untuk meraih cita-cita secepat-cepatnya. Padahal alam tidak bekerja kayak demikian. Nah, ya. Oke, okay, itu aja dari saya. Sebetulnya dikit ada saya masalah modern ini. Dia ada dari, dari, kita, tambah dikit Pak ya. dari kita konservasi ke, ke modern, eh ke... Mandiri, nextnya, ke modern yang sudah kita ini bentuk-bentuk modern yang sudah dikembang. Nah, itulah kedepannya pertanian kita. Mudah-mudahan ini menjadi, eh, uh, di, di, kelompok, kelompok ya, grup-grup ini menjadi kita saling mengisi lah banyak produk yang kita bisa lakukan dengan informasi satu orang saya yang di Bali sama Pak Kedut, sama Bu Wayan, kita punya info Udah untuk Bali tapi mohon teman-teman juga memberikan info untuk kebutuhan di lain-lain daerah, provinsi lain. Jadi kita lengkap punya informasi tentang pertanian kita. Itulah gunanya kita membentuk suatu komunitas. Nah komunitas organik yang membuat pakan makanan sehat untuk masyarakat Indonesia. Oke, saya tutup dengan Brahmo Santi Om Santi Santi Om. Monggo selanjutnya agak dipersingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Bam. Nama saya Nanda Juanda, asli dari Sukabumi, Sukabumi pedalaman Pak. Ya, Sukabumi. Saya yakin motivasi kita semua secara prinsip sama. Kita datang dengan mengosongkan gelas, Pulang terisi, kita aplikasi sendiri, dan dengan begitu menjadikan e, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sesuatu hal yang sangat menjanjikan. Demikian, saya kira masih banyak peserta yang lain, Pak, untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Mukhlas Abror, saya dari Malang. Adapun motivasi kami, ikut pelatihan ini adalah saya sudah bosan gagal, tapi kegagalan itu masih senang ikut saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuk> sesuatu yang bosan nggak selalu meninggalkan ya pak ngintil malahan mau pak bosan terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Margiono dari Bondowoso mungkin tujuan sama pak desa kami ada 2.500 warga sekarang jadi desa kumuh, tapi di belakang, Pak. Jadi banyak kotoran sapi. Di desa kami peternak sapi, tapi tradisional. Kemarin banyak yang ngusulkan argo itu, Pak, angkong. Ternyata kotoran sapinya dibawa ke sungai semua. Maka berangkat dari rumah ke sini, ingin mengolah sampah itu, Pak. Tujuannya pupuk kan rami sekarang mungkin itu saja Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi untuk kita sekalian. Perkenalkan nama saya Blasius, saya dari Flores. Flores. Uh, tapi saat ini saya bekerja di Pontianak di salah satu perusahaan yang bergerak di galangan kapal. Uh, jadi motivasi saya ya, sebenarnya saya nggak ada basic di pertanian buta ya. Setelah saya lihat YouTube Pak Bayu. Di situ saya tertarik dan saya mencoba. Sekarang saya coba empat ekor ayam dan sudah bisa fermentasi sendiri. <tuk> ah, ah. Mungkin hanya itu saja. Oke, okay. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartono. Ini anak saya, Abdullah Jadid. Jadi, saya berdua. E, Maret kemarin, saya pensiun dari memang sudah masanya dari perusahaan di rumah sakit swasta. Saya sering berkomunikasi dengan Pak Bambang. Kemudian, saya motivasi saya ke sini melihat YouTube-nya Pak Bayu tentang saya ditaruh di tengah hutan bisa hidup dan jadi meleder akhirnya saya tertarik mudah-mudahan itu sebagai motivasi saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan istri ini selalu kemana-mana berdua, Pak. <gulau> Karena anak-anak udah gede-gede semua, jadi kebetulan saya dinas di membawai wilayah Sekar Kijang. Uh, nama saya Andrew Nasution untuk di YouTube ya Pak, soalnya. <gulau> uh, saya pensiunan BI tahun 2020, sekarang ditugaskan di Jember. Lah itu saya bawain Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso dan situ Bondo. Insya Allah Desember ini saya sudah pensiun, Pak. Ah bekal pensiun itu saya sudah buka lahan tahun lalu sekitar 5 hektar itu di Cinangka, Serang, Banten. Dari rumah dekat, Pak kalau di Jakarta itu berangkat kantor dua jam Pak. Jadi kalau saya ke kebun dua jam seperti ke kantor. <tuk> kalau pulang kan tiga jam. Nah ini karena konsensus sama istri, jadi kita buka lahan di sana. Masih hutan Pak dulunya, tahun lalu itu masih hutan. Kita beko dua itu dua sebulan lah gitu, tapi 100 jutaan. Nah sekarang udah ditanamin sekitar 400 tanaman. Lah sisanya nang tumpang sari ini Nah, itu saya tertarik sekali sama konsepnya Pak Bayu. Nah, di sana kan sudah kayu sudah. Nanti hariannya itu yang saya seterapkan, ini di rumah dinas sudah saya terapkan itu. Saya tanam apa aja juga saya tanam. Karena tangan saya ini termasuk yang tangan dingin, apa aja hidup, Pak. Oh. <laughs> nah, amin. Nanem jagung ini tugas udah tiga meter, Pak. Belum keluar tongkolnya udah tiga meter, padahal bibitnya jagung madura itu. saya sendiri juga bingung. yang lainnya pupuk sama, model sama, sudah pada buah kayak melon, buah kacang panjang macem-macem. ini udah tiga meter dia. apa karena ada maduranya itu? <l> <tuh> <tuh> tapi ya nggak apa-apa. saya terima tantangan yang seperti itu, nggak apa-apa. saya coba. lah insyaallah nanti setelah saya pensiun di desember itu. Nah, saya berkebun di Cinangka. Rumah saya juga nanti pindah ke sana. Ya, mudah-mudahan sebelum Desember sudah ditarik ke Jakarta, saya biar bisa intensif mengelola itu. Tujuan saya ikut uh, pelatihan ini. Saya sudah ngabdi pemerintah itu cukup lama. Ya, ini waktu saya untuk bersosial, jadi mau saya kembangkan di desa sana itu. Jadi sementara dengan modal 5 hektar itu mudah-mudahan nanti bisa tambah bisa untuk membangun pesantren, masjid semua untuk lingkungan sana dari hasil kebun. Saya hidupnya cukup dari pensiunan BI aja. Gitu, Pak. Yang itu memang saya istilahnya ya sedekahkan untuk sosial. Mudah-mudahan bisa jalan. Teman-teman yang mau praktek di sana monggo silakan. Makan gratis apa gratis dapat pendapatan minimal. Pasti loh ya, yang pendapatan minimal pasti. Mau bagai sel monggo, kan sesuai Pak Bayu, seribu dapat dua setengah, Bapak ambil lima juta nggak apa-apa. Ambil semua silakan. Tapi itu tadi kan, kita nimba ilmu bersama, kita praktekkan untuk lingkungan. Jadi itu tujuan saya. Jadi sementara dengan lima hektar itu pegawai tiga pak, manajer satu dan dua pegawai kebun. Sistem sudah terintegrasi, siram hanya tinggal buka empat keran, setengah jam sudah selesai. Habis itu sedot sampai ke kolam itu jam 12 siang sudah selesai. Planning ke depan tanpa biaya pak, pakai panel surya 10.000 ribu watt. Dari mana? Ya mudah-mudahan ada tambahan dari pensiun nanti. Istilahnya kan Uh, pengabdian di lembaga yang sekarang Itu ya, nanti dapat tunai Itu untuk modalnya Modal untuk penutup, villa dan lain-lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dari Jember. Motivasi saya ikut pelatihan ini uh, cuma membuktikan pada anak-anak saya itu tidak ada yang mau ketani, karena ya memang gitu-gitu saya mulai mulai 93 itu di lembaga sampai sekarang kalau pagi di lembaga kalau sore di sawah memang mulai 93 ya seperti itu tapi ya, ya seperti itu itu juga sebetulnya saya yang saya suruh ikut di sini itu anak saya anak saya ada empat tapi tidak mau semua dan anak saya itu sebetulnya yang tiga sudah tamat S1 sibuk mencari pekerjaan ke sana kemari inginnya dapat penghasilan per bulan secara tetap tapi saya ikut YouTube-nya Pak Bayu kok saya yakin akhirnya anak saya yang suruh saya suruh tapi ya gitu Alhamdulillah Bapak ini sama anaknya, berarti ada generasi penerus. Anak saya kodek-kodek gini. <tik> <tik> Makanya saya harus membuktikan pada anak bahwa per bulan harus dapat Tidak tahu ini berapa, paling enggak 10 juta lah. Kalau anak-anak sekarang bisa nun paling gak perbulan dapat 10 juta. Yakin? Kalau tidak gitu, kalau misalnya tidak ada generasi otomatis, generasi penerus saya, lahan saya pasti dijual sama anak saya nanti. Iya, <tuk> <tuk> <Laya>, mahal kan? <tuk> Sudah sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yen Yoping. Saya orang Dayak, Pak, di Kalimantan Timur, Kutai Timur. Kecamatan Merauhau ya ya e, kalau tadi gelas kosong sebenarnya gelasnya sudah isi sama ya, beliau ini saya datang kembali minta diisi lagi ya jadi tempat kami itu e, pertanyaannya berpindah-pindah e, rupanya kami apa tergeser dari perkebunan kelapa sawit ya kami ingin memanfaatkan lahan di sekitar jadi saya kembali lagi ingin memperdalamnya lagi, ingin menambahnya lagi. Semoga uh, saya juga mendapat dari beliau ini juga mudah-mudahan dari saudara-saudara sekalian. Mungkin itu dulu dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin, asal dari Tulungagung. Motivasi saya saat ini ingin belajar dalam pertanian dan peternakan. Dan profesi saya saat ini adalah tukang sablon konveksi, Pak, konveksi kaos. Itu aja dulu. <laughs> boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sahrul asal Lombok. Jadi tujuan saya untuk mengikuti pelatihan ini untuk belajar dulu Pak karena sebelumnya saya belum mengetahui tentang pertanian dan peternakan e, karena keseharian e, biasanya nelayan setiap harinya Pak jadi ingin belajar dulu dan beda dengan Bapak tadi kalau Bapak tapi yang tadi yang di, yang keluar Uh, anaknya tidak mau ke pertanian, tapi orang tuanya menyetujui untuk menyuruh untuk ke pertanian. Sedangkan saya, saya ingin ke pertanian, namun orang tua ingin ingin ke pekerja tetap gitu, pak. Baik demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, istri saya di samping kanan saya, bernama Daulah Hatun. Kami dari Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Baik, Bapak. Tadi suami istri katanya selalu bersama dengan ibunya, dimanapun Bapaknya berada. Kalau saya baru kali ini sama-sama ibu jalan. Baik, background saya sebenarnya bukan di pertanian, saya sekarang advertising dan percetakan, Pak. Ya, sebenarnya juga petani, tapi nanamnya besi di jalan-jalan, di pinggir jalan sekarang mau jadi petani betulan jadi mau menanam uh, apa sekarang kami punya lahan sekitar uh, 5 hektar lebih itu rencananya mau tanam uh, beberapa jenis tanaman termasuk durian nah, makanya itu uh, kami datang juga dengan konsep yang memang sangat bagus ini semoga uh, motivasinya sih uh, simpel saja Pak datang ke sini mau dapat ilmunya mungkin next dapat cuangnya dari pertanian mungkin itu saja Pak terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Nama Apri Pambudi dari Bondowoso. Motivasi ikut pelatihan ya kalau seperti kata Pak Bayu, konsepnya dimulai dari apa yang ada. Uh, yang saya punya untuk mau dikembangkan di sini dari urin domba dan feses domba, ingin dikembangkan supaya menjadi kualitas yang lebih baik. Uh, mungkin di YouTube kita pernah dengar, seperti Pak Bayu untuk urin sapi, sampai menjadi tingkat seperti nutrisi itu ya tiga tahun, katanya baru laku. Uh, saya pingin kalau tingkat POC sudah saya lakukan, dan ingin ya tingkat yang lebih baik lagi lah, seperti PT syukur-syukur, sampai kepada uh, nutrisi. Bagaimana produknya itu nanti bisa lebih baik dan menjadi profit yang lebih daripada ternaknya? Mungkin itu yang menjadi motivasi saya. Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurholid asal Lampung Lamongan kampung. Oh. <laughs> eh, terima kasih atas waktunya. Eh, tujuan saya, ya ini saya sadar apa ya eh, di daerah saya itu apa oh ya bukan tambak, tapi tanah gandus. Tanah gandus itu. Uh, ini aja musim kemarau ini aja ke kekeringan. Buntar lagi. Uh, soalnya kan apa ya? Saat ini mau pan, uh, mau tandur, mau lagi nggak ada air. Uh, uh, berhubung tidak ada air, Insya Allah mungkin ya panen ini gagal. Uh, soalnya kan tidak ada. Tandon untuk air dan eh, tujuan saya ke sini ya, ini eh, bagaimana mengelola tanah itu yang dulu pernah, apa ya, kebanyakan pupuk kimia. Nah, kebanyakan pupuk kimia itulah yang sering menyebabkan gagal panen, tanah kurang kondusif. Eh, saya di sini. Pengen belajar, dan saya belum pernah. Apa ya, pengen belajar dari nol sampai bisa, apa ya, bisa menemukan dan bisa mengembangkan di desa saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Fadil Maulana. Saya berasal dari Riau, Kabupaten Indragiri Hilir. Mungkin kalau dari Pekanbaru kita 8 jam lagi ke kota. Itu suatu perjuangan saya sampai di sini. Eh. Tujuan saya di sini adalah belajar dan belajar. Saya di sini melihat bapak dan ibu Mungkin kalau belajar kita tidak melihat umur. Saya sini sangat minder karena bapak-bapak saja yang sudah pensiun masih mau belajar. Apalagi saya yang anak muda pasti sangat ingin belajar dan belajar, belajar dan belajar lagi. Ya motivasi saya ingin datang ke sini mungkin kalau Pak Hollis tadi ingin membuktikan kepada anaknya, kalau saya ingin membuktikan kepada orang tua saya. <tuk> basic bapak saya adalah seorang petani memang benar-benar petani yang harus ikut itu harusnya bapak saya tadi pagi saja sudah titip tiga pertanyaan belum mulai tapi saya ingin membuktikan kepada bapak saya kalau anak muda itu bisa loh petani mencangkul pasti bisa itu ya kadang saya pernah menjadi petani dulu saya pernah dua tahun yang lalu saya pernah menjadi petani pinang pinang karena pinang anjlok saya berhenti saya udah pelajarin semua pinang itu dari nol sampai saya sudah tahu bagaimana kadar air itu benar-benar tidak punya kadar air lagi ngeringkannya Kemudian anjlok, harga turun jauh itu jauh dari 21.000 saya jualnya 1 kilo, sekarang udah 5.000. Ya namanya anak muda, simple aja ya wes nggak ada duitnya ditinggalin. Ya anak muda kan mau simple, kerja ada duit, selalu kerja ada duit, ya selalu itu. Tapi saya di sini ingin membuktikan kepada bang tua saya kalau anak muda itu pasti bisa bertani. Ya udah cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarwoto. Saya asli Kerubukan Purwodadi, tapi saya tinggal di Jakarta. Motivasi saya untuk datang ke sini satu ingin belajar karena memang saya belum paham tentang pertanian. Yang kedua saya ingin buktikan kepada teman-teman saya, lele -le saya saudara-saudara yang di kampung bahwa dengan pertanian itu kita bisa maju melalui ilmu pak Bayu. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Khairun Taufik Asal dari Serang, Banten Motivasi saya datang ke sini untuk belajar pertanian Karena memang saya buta sekali dengan pertanian Demikian, sekian, Assalamualaikum Sudah, gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Barjo Yuseno dan alhamdulillah lahir di Cilacap, cuma tua di Tangerang. Jadi <laughs> uh, saya udah mau empat orang cucu dan pensiunan juga. Sekarang nganggur. Tengok-tengok di YouTube ada pertanian dan memang saya anak petani. Saya ingin jadi petani lagi. Ya, alhamdulillah berkesempatan melihat ini salah satu banyak seleksi yang saya lihat teknik pertanian. Tapi kelihatannya tertarik di sini dan alhamdulillah saya ikut mendaftar langsung dapat uh, kesempatan. Jadi dan mohon maaf saya nol besar jadi nanti mungkin kalau rekan-rekan semua uh, banyak yang saya tanya itu. Jadi terutama saya senang sekali dengan perkenalan dengan Pak Andrew dan Cinangka. Insya Allah saya dulu bolak balik Cilegon, jadi saya tahu lokasi sana. Dan insya Allah Pak Andrew, jangan bosan kalau saya mampir. Itu saja. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halis dari Tegal. Terus terang, saya datang ke sini dapat amanah dari bos saya buat mewakili. Jadi, mudah-mudahan di kelas ini saya dapat ilmu biar bisa menyampaikan ke bos saya sesuai yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Setiono dari Aceh Tapi tapi aslinya saya Jawa Timur Magetan di, di, sana sudah 2003 berarti 20 tahun lebih sebelum tsunami saya di sana Uh, istri orang sana, profesi saya sekarang babinsa di Kota Banda Aceh, Kudim. 01, Kota, 01 Kota Banda Aceh, <tuh> motivasi saya karena masyarakat saya di sana, apa ya, SDM-nya kurang. Cuma itu, saya biar praktekkan dari sini ke sana untuk masyarakat saya, pekecil saya, semua saya motivasi dari sini, saya mau ke sana mudah-mudahan nanti di grup bisa saling sharing komunikasi dapat saya praktekkan lagi di sana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan dari Republik Ngapak dari Purbalingga. Tadi ada teman yang dari Cilacap. Kemarin saya informasi kok dari daerah Banyumas dan sekitar kok oh ada yang ikut, cuman saya saja yang ikut, nggak apa-apa. Tetap tetap semangat, insya Allah motivasi saya ikut bsm itu gara-gara pengen makan durian <tik> karena durian itu mahal akhirnya saya tanam pohon durian sudah kadung ditanam belum ada ilmunya akhirnya saya berpikir ini caranya gimana karena yang saya tanam ini musaking sama OC duri hitam karena durian yang varietas dua itu kan lumayan mahal per kilonya, jadi saya karena enggak punya uang untuk beli, makanya saya tanam. Jadi sekarang sudah usia satu tahun lebih, alhamdulillah eh, dari apa ya kita tanam hidup, walaupun ada yang pertumbuhannya kurang, kurang bagus. Eh, dalam motivasi kami, ingin belajar tentang... E, pertanian yang terintegrasi dengan peternakan dan perkolaman karena e, durian saya sudah kami nopo tumpang sari dengan kolam ikan sistem bioflok itu nanti airnya buat nyirami durianya mudah-mudahan e, nanti e, saya bisa bisa mencerna apa yang Pak Bayu sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi bagi saya dan lingkungan sekitar demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi teman-teman yang beragama lain. Perkenalkan nama saya Yulianto. Lahir dan besar di Banyuwangi, Pak. Alhamdulillah. Tapi untuk basic pertanian saya nol besar. Tidak ada basic atau akademisi daripada pertanian. Kalau dilihat dari background saya, sebenarnya saya seorang pelaut, Pak. Saya Popeye, besar di laut, mulai layar dari tahun 99 sampai kemarin tahun 2022, resign dari perusahaan, ya Alhamdulillah. Tapi sekarang saya berpikir, umur sudah 40 tahun bagaimana cara kita bisa bermanfaat buat orang lain. Ya. Dah Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Kan begitu Pak Ya, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Itu sebagai motivasi saya hadir di sini karena saya berpikir bahwasanya fenomena hari ini Uh, pupuk begitu mahal, dan saya berpikir, memang Banyuwangi ini sentra agrobisnisnya, terutama di pertanian, itu sangat besar sekali, apalagi di wilayah Kecamatan Gelagah ini." Jadi, saya berharap uh, hadirnya saya di sini bisa bermanfaat buat masyarakat Banyuwangi khususnya. Itu saja. Terima kasih wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan nama saya Iskandar Julkurnain dan ini istri saya Musdalifah. Musdalifah Iskandar bukan Musdalifah Nasaruddin ya. <tuh -tuh. <tuh. <gif> uh, jadi saya nggak uh, ada basics uh, tentang pertanian Pak. Saya pekerjaan saat ini bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan pengisian gas. Uh, cuma saya tertarik. Uh, dengan youtube nya Mbak Bam dan Pak Bayu Yang saya tertariknya adalah basic to basic uh, Kemudian dasar sama sekali Yang apalagi di kondisi lingkungan saya Saya Pak, dek, uh, tinggalnya di dekat sungai Jadi otomatis di bawah rumah kami itu air Jadi lahan agak Nah ini tantangan saya bagaimana dengan kondisi alam yang saya yang ada, saya akan mulai dari diri saya sendiri dulu. Basicnya saya, saya mulai berapa meter dari rumah itu, kemudian mudah-mudahan dapat bermanfaat nantinya. Karena basic to basic, ini buat pupuk, buat pertanian, buat peternakan seperti apa basicnya. Mungkin? Oh dari saya dari Batu Licin Pak Kalimantan Selatan eh okay. uh, kalau dari Banjarmasin sekitar enam sampai tujuh jam lewat darat. Mungkin ada. Oh ya yeah. cukup. Kabupaten Tanah Bumbu. Okay. masih? baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan ya terima kasih buat waktunya perkenalkan nama saya Eben Hester saya asli dari Cilacap Jawa Tengah orang apa orang kepenak ya. saat ini saya berdomisili di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak ya. motivasi saya ikut yang pertama adalah dari kecil, saya tidak suka pertanian. Saya juga tidak suka peternakan. Kemudian, waktu kecil, saya sering ngambil ayam milik tetangga. Setelah saya merantau ke Provinsi Banten, waktu itu harga cabai sempat mahal. Saya coba tanam, bersyukur tumbuh. Dan bisa berbagi kepada yang lain. Yang kedua, saya coba piara ayam dicuri orang. Dua hal yang saya ambil: yang pertama, ya mungkin inilah Apa? Eh, lunas lah, ya. Kemudian, yang kedua, berarti ada orang lain yang membutuhkan. Dari semua itu, baik pertanian maupun peternakan, dan juga saya dikasih link oleh teman saya, terinspirasi dan tergugah. Artinya bahwa salah satunya adalah saya ingin membuktikan bahwa Indonesia itu gemah ripah lojinawi. ya. Itu saja dari saya. Semuanya tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Tumorang. Saya berasal dari Grogol, dekat rumah sakit Sumber Waras. Jadi sekarang saya berada di Sumber Waras juga. Sekarang pertanyaannya, apakah saya waras? Belum waras. Nah, gitu. Kenapa belum waras? Beberapa bulan yang lalu, ini cerita gas black sedikit ke, ke belakang, beberapa bulan yang lalu saya punya lahan di Lampung, di Lampung Selatan. 15 hektar saya tanam jagung, syukur alhamdulillah bangkrut. Kenapa? Dari 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 pupuk yang saya beli, pupuk kimia, karena saya mindset saya dulu tuh gimana itu supaya menghasilkan pendapatan yang tinggi gitu. Saya paksakan untuk harus mendapat namanya pupuk kimia. Padahal harga pupuk gila-gilaan di sana, hampir 300.000 sampai 390 ribu. Masyarakat di sana memang ada yang terbantu karena masih memakai pupuk subsidi. Sedangkan kita yang pendatang memakai pupuk yang non-subsidi, ditambah lagi ketepatan panen raya makin hancur. Harga jagung saya ditawar 2300, tapi itu pun tetap saya syukurin. Saking saya tidak warasnya, saya buka YouTube, ketepatan ada yang namanya BSM, saya sudah coba memang benar pupuk holti saya sudah nggak mikir lagi gimana ini supaya ya tanaman saya ini ya menghasilkan dengan catatan pengeluaran saya harus dikos pengeluaran saya itu harus ditekan terutama dari pupuk dan bibit saya pakai saya saya, saya baca di saya lihat-lihat di YouTube wah bagus juga nih yang namanya bibit lokal saya pakai bibit lokal baru sesudah itu pupuk juga saya buat yang pupuk holti kendalanya cuma satu karena ini lahan sangat luas dari rumah sampai ke lokasi itu harus membutuhkan jarak lebih kurang 15 kilo dan berjalan ke lokasi ladang saya itu 300 meter dengan membawa pupuk seberat 50 kilo ke ladang tidak ada yang mau dengan catatan mau tapi harus upahnya kali dua gitu. Saya tetap masih mau bertanya nanti ke Pak Bayu, apakah pupuk Holt itu bisa dikeringkan? Solusinya, apakah bisa dikeringkan, digiling halus, setelah itu digiling halus, dengan catatan kadar airnya sudah kurang, bisa diangkat seperti pupuk urea. Begitu, itu yang menjadi motivasi saya sekarang ini, gitu. Di situ makanya saya datang sekarang, saya paksakan harus bisa ketemu sama beliau, dan tadi malam sudah ketemu, cuman karena sudah malam, beliau nggak jawab. Dia bilang, "Biar besok ada jawabannya. Terima kasih." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Pak dari Wonogiri tanah yang gersang panas susah air uh, motivasi kami kebetulan saya sama teman saya saya sebenarnya bertiga tapi yang satu berhalangan mau ikut ternyata jadwalnya barengan sama pekerjaan dia uh, motivasi kami. Untuk pelatihan ini, yang pertama ingin membuktikan eh, kepada orang-orang tua yang ada di daerah kami agar tidak perlu menjual lahannya untuk membelikan motor anaknya, tidak perlu menjual sawahnya untuk membeli mobil, tidak perlu menjual lahannya untuk merenovasi rumah. Seperti itu, bagaimana bisa mengolah lahannya dan bisa? membelikan itu semua gitu motivasi kami seperti itu karena kami berangkat dari e, lahan 6.000 meter pada waktu itu kami beternak kambing domba dan dari situ kami bisa membeli lahan-lahan mereka dan saat ini bisa kurang lebih 4 hektar dan e, mereka menjual dan saat ini hanya menjadi motor dan mobil, dan saya yakin suatu saat itu juga harganya juga akan turun, kan? Kalau motor, mobil, dan lain sebagainya, dan harapannya nanti ketika kamu bisa mempraktikkan pertanian, bisa memotivasi mereka juga lebih dari uh, yang selama ini kami jalanin. Seperti itu, terima kasih. Mungkin hanya itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Perkenalkan diri, nama saya Erik Hendro Irwanto Saya kelahiran Surabaya, Bapak Ibu sekalian Domisili saya di Jakarta Selanjutnya, motivasi saya mengikuti pelatihan BSM Center ini Yang pertama adalah saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Bayu di dalam YouTube-YouTube-nya, yaitu saya tinggal di dalam hutan saja bisa jadi millionaire. Itu yang pertama, yang kedua jangan mengada-ngada, dan yang ketiga bikin pabrik dengan modal puluh ribu kalau nggak salah itu pabrik apa pabrik obat ya pupuk atau obat. Nah itu yang membuat saya tertarik ya karena mohon maaf bapak ibu sekalian. Saya backgroundnya sama seperti Pak Setiono. Saya di militer. Saya lihat, aduh kok di tengah hutan bisa menjadi milioner ya. Oh, ini cocok ini, saya terapkan nantinya di satuan-satuan saya. Sehingga uh, TNI itu kalau ditugaskan, saya pernah di Ambon juga pernah di Piru. Ah, saya dulu di Halong Bapak ya, yang pernah di ini. Rencana 6 tahun. Itu kalau kita berangkat ke sana, kemudian kita dibekali dengan ilmu-ilmu seperti ini, saya yakin mereka akan menjadi Uh, miliarder ya tentara yang berkualitas sehingga pulang pun ya minimal naik pesawat lah gitulah <laughs> ya ingin saya seperti demikian ya kemudian jangan mengada-mengada kalau memang kemampuan sekitar segitu ya itu kita manfaatkan kebetulan di daerah-daerah itu kan apa ya kotoran hewan apa itu cukup berlimpah saya kira seperti itu terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita shalom. Om Swastiastu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, <Sulain> <Sulain> uh, saya. Adek itu nama saya, lengkapnya Irawan. Rezeki yang saya terima dari orang tua saya, nama saya Ade Irawan. Asal saya dari Cirebon, karena bapak dari Cirebon dan ibu dari Kuningan. Istri dari Kuningan domisili di Kuningan. Saat ini saya domisili di Kuningan. Rencana dan tujuan motivasi saya ke sini otomatis saya ingin menimba ilmu, yang artinya saya berkomitmen dengan istri berawal dari dulu awal pernikahan. Basic saya atau mati saat itu sebagai pekerja di salah satu bank istri sudah mengajar sebagai honorer saya menanyakan sama istri tujuannya mengajar ini untuk apa pilihan saya untuk mengamalkan ilmu atau cari penghasilan ternyata istri jawabnya cari penghasilan ya oke. Kalau memang tujuannya untuk mengamalkan ilmu, saya kritik membangun, saya dukung. Saya otomatis berumah tangga punya anak. Saya tinggalkan semua pekerjaan yang formal. Saya ambil passive income dan pekerjaan yang tidak ada tersekat waktu. Berjalan, istri saya minta kuliah lagi. Akhirnya saya harus kritik membangun saya kuliahkan dulu IAIN Cirebon lanjut ke lagi kuliah minta di Muhammadiyah Alhamdulillah toga sudah dilepas setelah itu lahir anak kedua minta lagi kuliah Oke siap saya orang di rumah harus mengeliahkan anak istri kalau saya beli sapi banyak sapi saya. Sedangkan ini istri yang realitanya kalau istri ini ada mantannya. Kalau anak tidak. Tapi kalau istri ada bekas. Tapi berhubung niatan saya di situ akhirnya dia action ke Pasundan Bandung, selesai pindah toga jadi ASN. Saya datang ke sini dengan istri dan anak-anak saya Bapak beruntung istrinya hadir di sini. saya istrinya di sana minta laporan Bagaimana ilmu yang diterimanya itu beban saya. istri tahu persis realita genetik saya. Bapak saya seorang petani berawal dari basic perhutani Wa saya juga seorang asper beliau sudah almarhum semua kakek nenek saya juga petani di kampung realita orang kampung yang bisa punya tanah di kota Cirebon otomatis tanda kutip orang kampung yang seperti itu karena punya tanah di kota Madia Cirebon domisili orang tua saya almarhum bapak saya juga bilang nah sekolah yang pintar Jangan jadi petani, itu betul yang Pak Bayu bilang. Realita saya kecil. Saya anak petani. Punya ayam kampung. Liburan sekolah dulu tuh tahun 80-an kalau liburan sekolah itu 60 hari. Saya ikut kakek. Yang dari Ibu Kuningan. Pasti yang domba. Pasti saya ke kebun, ke sawah. Selalu dari kecil seperti itu. Tapi niat saya tetap saya harus pintar. Akhirnya ya alhamdulillah gitu kan beberapa hal saya dapat beasiswa SMP Cirebon. Orang tua saya, nah kamu harus pintar. Akhirnya ada pasar waktu. saya alumni DKI. Artinya domisil saya di Cirebon, sekolah saya di Jakarta. Alhamdulillah semua terrealisasi gitu kan bahwa semua pekerjaan formal non formal saya ambil usaha yang saat ini yang tidak terduga gara-garanya semuanya istri juga transfer ke BSM lewat Bambang ayah udah daftar aduh saya bilang siapa yang maju bunda ayah aduh itu kan ya bunda udah sekolah bunda udah jadi ASN Udah jadi guru siapa lagi gitu kan. Ya udah. Karena realitanya istri mendukung gitu kan. Oke, siap. Ini passion saya. Fisik saya saya berotot bukan dari fitness. Otomatis kecil saya, bau tangan saya berotot karena saya di sawah. Thank you so one yang 15 liter usia 14 liter. Apa saya 14 tahun saya udah gendong. Bawang merah di di Kabupaten Cirebon termasuk Brebes. 13-14 tahun saya sudah gendong, tangan kanan saya pegang semprotan, kiri kompa, 200 bata saya bantu bapak saya. Karena apa? Uang jajan yang saya butuhkan. Eh, yang lain udah ada yang bilang, dek kamu jadi mantu saya kalau saya gede. <gakai> Gak tau ibu saya setuju sama istri saya. Yang saat ini dengan yang lain-lainnya lebih setuju sama ini saya ambil kesimpulan yang direstui orang tua saya ambil walaupun saat itu ya minusnya dibandingkan yang lain banyak tapi saya ambil gitu kan ya poin-poinnya emang minusnya apa ya tanpa orang tua apa segala macam kami mandiri berdua termasuk saat ini setelah saya istri transfer gitu kan next selanjutnya gimana ya untuk ternak kami sudah punya <tuh> ayam oke okay gitu kan semuanya saya lakukan termasuk ya ibu saya bapak saya punya lahan sudah tidak digunakan dikontrakan terus terusan akhirnya ini juga sama tapi istri nggak mau kita kalau mau memiliki pure milik sendiri action dia dia datang ke saudaranya yang ada di kepala desa minta sawah 50 atau 100 bata ya, Bunda udah bilang ke Pak kubu gimana ya? Pak, si ayah mau menerang sawah, berapa 50? Oke, okay. kalau setekar gimana? Gimana ya? Oke, okay. datang saudaranya, Pak kubu ada 500 bata, 7000 meter. Aduh, saya bilang ini gimana? Udah ya, udah, gak apa-apa, akhirnya. Istri tahu persen passion saya. Kalau profesi saya dari sebelum saya ke pertanian, saya seorang trader. Kalau ada yang tadi cerita trading, saya trader yang pakai margin. Artinya, karena dulu basic saya sekolah di ibu kota, tawuran di sana saya ngumpet di Bursa Efek Jakarta dan ternyata parkir di sana di tahun 93 per jam itu 10.000 per jam loh. Dikalikan 8 jam di tahun 93 sampai 95 seperti itu. Itu yang biasa. Kalau yang ekonomi yang eksekutif, itu lebih mahal per jam Ya itu mimpi. Atau tidak saya berjalan terus. Cungker balik yang artinya tanpa harus dibantu orang tua, pure dengan istri gitu kan saya jadi trader nah dari mulai probabilitas yang ya mungkin rendah lah naik ke goal setelah goal saya diindek saya diindek 100 istri ya tinggalkan ini bisa buat pasif income ayo ke sawah ayo bertani yang endingnya apa edukasi nah, istri karena ada Amanah buat pendidikan ke anak muridnya berharap kalau ada sawah yang bisa jadi edukasi anak didiknya langsung datang untuk bertani. Kalau bisa, gratis. Anak muridnya belajar di kelas, ada sawah yang kami kelola, anak paham dengan pertanian, terutama yang landasannya organik. Semuanya berjalan gara-gara semuanya gara-gara saya nggak direncanakan kesini pun sama YouTube sebetulnya gara-gara anak saya udah buka saat saya online saya jam misal dua jam tiga malam saya buka pak market Amerika anak ini buka HP saya memang saya dengan istri tidak pakai nomor HP apa yang dikunci gitu kan kami semua transparan akhirnya anak pun bisa buka YouTube YouTube nya itu anak saya yang buka bukan saya karena itu ada karena ada gambar itu anak saya Berjalan seperti ini, ah, saya juga entahlah misteri apa besok nih, saya nggak ngerti karena pesen saya di dunia saya hari ini kenyataan kemarin sejarah besok nggak tahu. Artinya kalau saya sekarang punya modal, oke okay, terima kasih segitu nah, terima kasih nama saya sudah saya jelaskan tujuan saya sudah jelaskan nah, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih eh, jangan ngantuk. Tadi malam bisa tidur nggak? Bisa, nggak bisa. Yang nggak bisa tidur yang bawa istrinya atau yang nggak bawa istrinya. <laughs> Ini ada satu, dua, tiga, empat. Ya. Bikin saya pengen pulang, ini baru dua hari. <laughs> Baik teman-teman, e, setelah ini ada cafe break dulu. Kemudian nanti jangan lama-lama, mungkin satu batang biasanya berapa menit? <laughs> 10 menit ya? Sayang waktunya, soalnya satu hari ini sampai nanti malam jam 11 biasanya, bisa jam 12. Takutnya eman-eman waktunya neming. nanti satu kali ngisep selesai masuk lagi gitu aja. Gitu ya? Okay, mungkin perkenalan itu tadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memperkenalkan diri dari Aceh sampai Bali <gitu> sampai ujung Indonesia. Terima kasih, semoga kita menjadi saudara dalam satu komunitas Bayu Sehat Mandiri. Dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.